Kapal peserta F1 Powerboat sebanyak 16 kontainer yang diberangkatkan dari Pelabuhan Belawan menuju lokasi arena perlombaan di lapangan Sisingamangaraja ke-12, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba telah sampai seluruhnya. Setelah ditempatkan di truk yang sebelumnya telah disiapkan, kontainer berisi kapal-kapal super cepat milik peserta Formula One Powerboat World Champion ini langsung dibawa ke kawasan Danau Toba, tempat di mana event kelas dunia itu berlangsung, yang akan dijadwalkan digelar pada akhir Februari mendatang. Kapal peserta yang dikirim dari luar negeri sudah tiba di lapangan Sisingamangaraja ke-12 pada Senin 13 Februari 2023. Kapal dan perlengkapan peserta tersebut dikawal ketat oleh Ditlantas Polda Sumatera Utara dan Brimob. Pengiriman kapal peserta tersebut sebelumnya dikirim dari Pelabuhan Belawan menuju Kabupaten Toba, dilakukan secara bertahap guna mengurangi kemacetan di jalan dalam kurung waktu 2 hari. Pengiriman tersebut dikirim dari tanggal 12 hingga 13 Februari 2023. Bagian logistik PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero mengatakan bahwa di dalam satu kontainer ada 2 boat. Dan jumlah keseluruhannya ada 16 kontainer. Sementara itu setiap harinya diberangkatkan dari Pelabuhan Belawan sebanyak 8 kontainer. Hari ini kita berharap 8 kontainer juga bisa nyampe di Balige dengan selamat. Kalau hari ini lengkap 16 kontainer berarti semua pengiriman peralatan yang dibutuhkan untuk perlombaan F1 H2O itu sudah ada di Balige. Jadi kita tunggu nanti. Ini mungkin merupakan countdown pertama masuknya alat-alat untuk dipakai di tanggal 24, 25, 26. Dalam hal ini, penanggung jawab logistik tersebut mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian Polda Sumatera Utara yang telah melakukan pengawalan logistik dari Pelabuhan Belawan hingga sampai ke Kabupaten Toba. Formula One yang dilaksanakan di Danau Toba pada 24 hingga 26 Februari 2023 akan diikuti 10 tim yang berasal dari berbagai negara. Berbagai persiapan terus dimatangkan, termasuk untuk venue yang saat ini sudah mulai rampung. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Kompang Goltom